Yang disihir tu member rapat di SG. Member rapat dia? Yes. Kalau member, kalau contohlah kalau mau belajar dekat mana-mana selepas daripada rendah universiti apa-apa, di sihir apa tu member rapat kita ni pun kita dah saya betul kita jumpa satu. Saya. Dia ni daripada sekolah menengah. Cak. Ikut sekali sampailah masuk universiti. Bila dapat tahu member ni lah yang sihir dia. Maksudnya dia sign tu bertahun-tahun dah lah. Yes, lama. Bertahun-tahun daripada sekolah menengah. Sampailah dia peringkat maksudnya universiti. Universiti. Baru dia tahu yang sihir. Assalamualaikum sobat, kembali lagi bersama dengan Ari dalam berkongsi kisah seram, cerita hantu, misteri dan pelbagai lagi rakan sobat. Terima kasih yang mana sudah pun klik video pada kali ini, yang mana baru sampai ke channel Kari Omar. Ari banyak berkongsi kisah-kisah seram, rasanya kisah seram lah paling banyak setakat ni. Jadi video pada kali ini, satu kisah seram yang korang tengok dekat tajuk pun korang dah tahu macam mana, berkenaan tentang satu sihir pada malam ni topik kita. Tapi sebelum tu, dia nak perkenalkan. Dia tidak ke seorang yang pada malam ni. Sebelum tu, dia biasa kalau berkongsi cerita, korang sebagai mendengar dekat saat ni ya. Pada kali ni kita ada sahabat dia, diterbangkan jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari daripada mana? Saya mari daripada Kelantan. Maksudnya daripada Kelantan, diterbangkan ke Kuala Terengganu. Diterbangkan kepada Kuala Terengganu. Mari ada rusa apa? Boleh saya convocation sepupu di UMT. Kepari. Ya. Yeah. Duduk sini dalam masa 3 hari je. 3 hari lah guys. 3 hari. So dia pada malam ni lah akan menemani lagi. Dia akan berkongsi cerita. Dan dia lah akan menjadi pendengar lagi pada kali ni. Baik. Sahabat. Satu kisah tentang sihir. Apa pendapatmu tentang sihir? Pendapat aku pasal sihir? Ah, pasal sihir. Sini aku pernah dengar lah orang ceramah lah. Orang ceramah. Terutama Ustaz Auni. Ustaz Auni. Okay. Okay. Dia cerita ni, antara bermulanya sihir adalah pada zaman malaikat Harut dan Marut. Dia cerita juga daripada surah Al-Baqarah. Dia cerita bahawa malaikat Harut Marut ni, dia mengajar sihir kepada manusia. Iaitu sihir yang pertama ialah sihir pemisah suami dan isteri. Sihir bahaya. Yang banyak berlaku sekarang ni. Banyak berlaku. Berpunca daripada malaikat Harut dan Marut. Okey. Itulah bermula sihir. Itu bermula sihir. So ni adalah baru juga, baru tahu juga dia punya awalnya macam mana. Okey, itulah bermulanya sihir. Pada kali ini kita bukan nak berkongsi tentang bermulanya sihir. Lagi panjang. Kisah satu pengalaman yang di-share ataupun dia lebih memperkenalkan nama dia Nur lah. Dia berkongsi, bukan berkongsi dekat aku punya email dia lah. Salah sebuah grup dan dia berkongsi pengalaman dia. Yang tertarik aku nak share pada kali ini je. Sebab yang disihir tu member rapat di SG. Member rapat dia? Yes. Kalau member, kalau contohlah kalau mau belajar dekat mana-mana selepas daripada rendah universiti apa-apa, disihir apa tu member rapat kita ni pun kita dah saya betul kita jumpa satu. Dia ni daripada sekolah menengah. Cak. Ikut sekali sampailah masuk universiti. Bila dapat tahu member ni lah yang sihir dia. Maksudnya dia sign tu bertahun-tahun dah lah. Yes, bertahun-tahun daripada sekolah menengah. Sampailah dia peringkat maksudnya universiti. Universiti. Baru dia tahu nanti. Okey, kita bagilah. Okey. Start cerita macam mana. Yang berkongsi ni cerita dia nama dia Nur. Nur. Kita start daripada sekolah rendah lagi lah. Sekolah menengah maksudnya. Sekolah menengah ni apa yang dicerita Nur ni, dia ni bukanlah seorang pelajar yang best student. Betul. Dia nak cemburu dak lah. Tapi kelebihan dia ni adalah dia ni sebab dia mesra dengan dia punya cikgu-cikgu. Dia mesra dengan cikgu-cikgu apa semua. Itulah yang menyebabkan dia punya member-member dia lain ni rasa jealous lah, iri hati macam tu tahu. Sampailah dia masuk ke peringkat universiti pun sama, dia mesra dengan dia punya lecturer-lecturer yang lain. Okay, pada satu hari tu, pak macam mana dia tahu dia kena sihir ni. Satu hari tu dia tidur. Dia tidur dan dia tersedar sebab apa, dia rasa macam sesak nafas. Dia sesak nafas dan dia bangun, dia nampak satu lembaga yang besar duduk atas badan dia tahu masa tu. Dan katanya dia pernah kena tindih banyak kali. Banyak kali. Tapi kena tindih katu lah. Kena tindih ke lembaga yang besar tu, kena tindih, tindih katu. Tapi ni katanya lain sikit sebab ia menyerupai lembaga tu adalah orang yang paling rapat dengan dia. Maksudnya, sayang dia lah. Bukan sayang dia. Pok
pok saudara dia. Pok saudara dia. Ah, pok saudara dia yang pada rapat, tapi pok saudara dia meninggal dunia. Ah, itulah okay, yang wish. Dia rasa bila dia bangun tu, dia terus pergi cerita ke kita panggil apa, ke ibu dia. Ha, lepas dia cerita ke ibu dia, mungkin dia anggap benda tu biasalah pada awalnya. Tapi dia sendiri fikir dah, kata ini macam ada benda yang pelik-pelik jadi pada diri dia. Ha, selepas daripada situ, maka katanya Tuti Sam. Tuti Sam sekejap lah, dalam 2 minggu 3 minggu macam tu. Jadi mak dia ni plan lah untuk ajak Nur ni balik ke kampung untuk jumpa dengan nenek dia. Daripada awalnya Nur ni dia tolak lah, sebab katanya dia nak buat assignment apa semua, banyak kerja dia nak buat, dia kata dia tolak lah, tak apalah. Tapi mak dia ni pujuk juga, pujuk juga. Dah sekali barulah dia terima pujukan tu, dia balik ke kampung. Bila dia balik ke kampung tu, biasalah orang tua dekat kampung kan, payah nak jumpa, kadang-kadang dekat kebun apa semua. Pasal dia balik tu, maka rupa-rupanya mak dia ni bukan nak bawa dia pergi jumpa nenek dia pun, tapi nak bawa dia pergi berubat. Sebab mak dia dah tahu yang mana dia ni ada terkena bukan sihir lagi pada masa tu. Mungkin dia kata ada benda pada diri dia. Mak dia tak terfikir pun sihir. Sampailah mak dia ni jumpalah dengan salah seorang member dia, member mak dia ni. Member mak dia ni juga adalah seorang cikgu. Cikgu. Kita panggil sepanggil dia sebagai Cik Ani lah contoh. Cik Ani. Cik Ani cikgu. Dan Cik Ani ni dia cikgu bukan sekolah bandar, maksudnya di sekolah kawasan pedalaman kampung. Ha, jadi petel tu, kita panggil petel lah sebenarnya. Petel tu dia ajak lah Nur ni, Nur jom kita pergi rumah member mak dia, sebab katanya lama tak jumpa. Nak pergilah. Selepas daripada tu pun, sebab dia kata member mak dia ni berapa bersaling nak pergi melawat. Tapi Nur ni dia rasa tiba-tiba dia rasa macam berat sangat nak pergi. Tahu tak macam biasa, macam kaki dia ni nak melangkah masuk dari kereta pun rasa macam berat, hati dia rasa tak tenang, dah berdebar macam tu lah. Dia pergi je, sampai je muka pintu mak dia ni, muka pintu maksudnya muka pintu rumah Cik Ani ni, dia dah rasa lain, rasa panah lain macam lah. Baru sampai lah dia buka pintu, betul-betul dia nampak Cik Ani ni duduk atas kursi sambil isap okok. Cikgu. Cikgu isap okok. Isap okok cikgu. Okay. Dia rasa lain, dan selepas daripada tu, pop, dia jatuh. Pensang, tak sedarkan diri. Nur lah pensangnya. Ah, Nur pensang. Jatuh tak sedarkan diri. Jadi bila dia celak yang mata, nampak tangan dia dah terikat. Duduk atas bantal. Rupa-rupanya, mak sedarkan betul. Cik Ani ni dah tahu yang dia ni ada ada sihir, yang terkena sihir. Ha, masa dia pensang tu, dia sempatlah buat prepare, persiapan apa semua. Bila dia bangun je, pilih mata. Lepas tu dia rasa lain dah, bukan diri dia dah. Maka selepas daripada situ lah, maka Cik Ani ni pun dia start lah dengan proses dia. Maksudnya dia baca lah surah-surah apa semua kan. Baca-baca surah. Katanya Alhamdulillah lah, 9 boleh dikeluarkan. Lupa nak beritahu. Ada berapa? Ada berapa ni? Member dia ni, dia hantar sihir bukan satu tau. 10 sihir yang di atas. Maksudnya sihir tu di atas daripada sekolah menengah sampailah peringkat ke universiti di atas. Oh, maksudnya bukan di atas 10 sekaligus lah. Di atas 10. So di atas gitu. Satu-satu. Pada masa ni, masa dia kena atas, maksudnya dia proses nak buat sihir ni. Adik dia, yang masa tu katanya adik dia baru balik daripada apa kerja. Adik dia telefon lah mak dia. Masa tu mak ada sekali lah telefon. Kenapa? Dia kata rumah, kat rumah dia ni baru klik-klik. Maksudnya dapur klik-klik, macam ada benda baru sampai. Lepas tu Cik Ani pun bagi tahu, dia kata ada sihir baru nak sampai pulak. Maksudnya ada tangan tu, sihir baru pulak nak sampai, nak hantar kepada Nur ni. Ha, pada masa tengah nak buat sihir ni, rupanya ada sihir baru nak sampai. Maksudnya sihir yang ke sebelah lah tu. Sihir yang ke sebelah maksudnya. Ui, kata gila lah. Betul. Lepas tu selepas daripada tu, Cik Ani ni dengan kemahiran dia, memang dia orang pakar bab-bab ni. Dapatlah buah sihir. Dapat buah sihir, 9 ekor dapat buah. 9. Sihir yang ke-10 ni memang betul-betul kerah. Betul-betul. Bila ajak keluar, dia kata tak nak. Dia dah sebati dengan roh, dengan dia punya tubuh ni. Dia tak nak keluar macam mana sekalipun. Dan sihir ni lah yang cerita semua benda ni pada masa ni. Yang cakap ke Cik Ani ni, Cik Ani tanya lah, siapa yang hantar mu ni, mari sini. Apa yang mu buatkan mu duduk ni? Dia cerita lah. Dia kata, dia cerita lah nama sekian si pulang, binti si pulang. Member baik dia sendiri. Member baik dia? Member baik dia sendiri. Situlah dia beringatnya. Situ yang dia taruhnya. Maka terkejut lah. Maksudnya tanya tu, masa dia tak khabar lagi. Maksudnya dia tak, maksudnya bukan diri dia lagi. Lepas tu dia cerita lah apa sebab yang dihantar mari sini ni, masuk dalam badan Nur ni. Maka dia cerita lah, dia kata sebab owner dia ni, tuan dia ni, deki. Deki. Nur ni rapat dengan cikgu, mesra dengan cikgu.
Disebabkan tu ya. Mesra dapat dengan cikgu pun. Mesra dapat dengan cikgu. Boleh. Lagipun cikgu ni apa yang kata Nun bagi tahu, sebab cikgu 2-3 orang contohlah cikgu atau pelecera ni, dia ni jauh dengan rumah dia yang lain, maksudnya jauh dengan jadi punya keluarga dia. Jadi keluarga ni, keluarga Nu ni ibarat keluarga kedua cikgu dia dah. Ha, kalau balik sekejap mesti akan singgah rumah Nu. Kalau ada kunduri mesti dia akan pergi tondok-tondok. Ha, mungkin itulah sebab dia. Dan sihir apa jin itulah yang cerita semua apa semua-semua. Ha, situlah yang Cik Ani bagi tahu. Dan Cik Ani ni dia paksa juga keluar tau. Suruh keluar, tak nak. Suruh keluar, memang betul-betul gerah. Oh, 10 tu. 10. Rupa-rupanya yang ke-10 ni dia katanya jin ada dekat dia punya rahim. Rahim. Maksudnya pas Nur kata bagi, sebab itulah dia punya payah nak periak. Rasanya lah payah nak periak sebab jin itulah yang akan makan darah dia punya periak tu. Itu apa berdasarkan cerita lah, sebab isteri pun tak tahu macam mana dia punya ni lah. Aku selepas daripada tu keputusan tak nak juga keluar. Dan sekali Cik Ani kata terpaksa kena bunuh dia punya jin yang ke-10 tu yang ada dekat pakaian ni. Tapi kalau nak bunuh benda tu maksudnya efek lah, kesel juga. Mungkin bahayalah bahaya, kalau bahaya, pada bahaya. Bahaya Nur. Tapi terpaksa buat juga. Takut jadi kesel yang lagi bahaya akan datang ya. Maka dia pun buatlah. Selepas daripada proses yang ke-10 tu okey. Nur ni maksudnya dalam seminggu-minggu, lebih kurang dalam satu bulan tu dia agak macam lemah lah sikit tahu. Lemah sikit. Dan selepas daripada situ maka Nur ni pun dah maksudnya dah alhamdulillah lah, maksudnya dah boleh kembali macam sedia kala, macam orang-orang biasa macam tu lah. Dan siapakah hari ni lah, siapakah hari ni. Dan dia katanya 2-3 bulan dia masih lagi trauma tau. Member dia ni, member dia ni. Kalau kalau kita kena kepada kita tau, member kait yang mana kita pernah share pengalaman kita, share maksudnya tobat tidur sebatang, tobat makan asyik sekali, makan asyik sekali. Dan dia hantar sihir tu bukanlah macam orang lain, dia hantar melalui makanan. Makan ni. Maksudnya ni ialah memang rapat betul. Memang rapat ni biasa kalau kita macam minum sekali, makan nasi sekali tu benda biasa. Katanya patutlah diingat satu hari tu member dia ni ada hantar nasi goreng kampung. Dia makan dia rasa macam oh sedap sangat. Betul-betul kan dia rasa inilah ini pada yang lain ni. Mungkin dia tahu sebab tu. Dia rasa lain. Selepas daripada situ dia dah mula nampak benda-benda yang ekstrim, menyeramkan lah. Tu mungkin hak tu. Itu mungkin hak sihir yang pertama lah tu. Mungkin. Selepas daripada tu, dia bagi tahu dia start nampak benda-benda yang pelik-pelik. Antaranya, dekat dia punya hostel dia, member baru naik daripada dewa makan kan, naik. Tiba-tiba dia nampak ada satu lembaga putih duduk bertenggek atas ampaya. Duduk macam tu. Itu kali pertama lah. Maksudnya lepas kena tu memang histeria lah. Selepas daripada tu, dan dia daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampailah peringkat universiti, dah nampak benda tu, dah lali maksud lah. Dah biasa. Mungkin tak terfikir pasal sihir apa semua. Gangguan biasa lah. Gangguan biasa. Mungkin selepas daripada tu dia kata macam memang seorang yang berhati-hati betul lah. Berhati-hati. Memang perik dia kata. Perik. Tak boleh caya. Sandy pun tak boleh caya. Tu kata member rapat sendiri. Dan aku baca pun kisah ni kata jahat sangat kalau setara ni. Betul. Member. Dan kita tak suka betul tak? Member kalau maksudnya kalau orang yang jauh tu kita boleh rasa biasalah mungkin deki tak. Member yang rapat. Member daripada boleh kata contohlah kalau kita bersaing dengan dia, berkawan dengan dia 10 tahun, 11 tahun. Sanggup buat member sendiri disebabkan kalau macam kalau berbuk kekasih pun boleh lagi. Boleh lagi. Ni, ni sebabkan dia rapat dengan cikgu. Alasan tu macam tak logik tak? Haa, tak logik. Sebab dia pun bukan pelajar pandai. Kalau dia ni pelajar pandai, cantik, lain. Biar ramai-ramai kena. Ramai suka dia tu lain. Biasa kita tahu lah. Ni tak. Ni sebab dia rapat dengan cikgu. Sebab tu lah punya masa. Selepas daripada tu katanya dia ni memang dah berhati-hati lah. Berhati-hati dengan sayang siapa-siapa. Orang baru pun berhati-hati. Orang baru pun memang dia maksudnya dia tak tak macam yang mana sekarang ni. Sama dulu. Itulah antara pengalaman yang cuba kita nak share pada malam ni sebagai pendengar. So insyaAllah lah kisah ni juga boleh jadi satu pengajaran untuk kita lah. Bagaimana berkawan tu semua. Dan kita sendiri pun tak tahu betul sahabat dengan dia orang yang kita rapat macam itulah. So itulah kisah seram daripada hari pada kali ni. Kuk-kuk je sahabat kita ni, dia ada share, ada pengalaman yang dia nak share, kisah-kisah seram yang jadi pada diri dia ke, kisah-kisah yang dia ada maksudnya orang share ataupun kisah yang dia dengar, boleh share je pada malam ni masuk edisi malam seram ni.
masa mencerita tu, aku ada telita lah, aku ada telita sebuah cerita. Hmm? Tapi bukan cerita aku. Cerita, maksudnya cerita, cerita orang kau si kamu ke ataupun? Aku baca cerita ke. Ah, dan aku nak cerita juga ke kamu. Okey, boleh boleh. Okey, cerita dia ni pasal di luar negara. Dia seorang rider. Malaysia. Bukan Malaysia. Dia rider makan ni. Kalau macam dekat kita ni, kita panggil sebagai food bandar. Food bandar, grab food gitu ke. Ni berlaku waktu malam. Seorang rider ni, kita panggil rider lah deh. Panggil rider lah. Rider ni, dia nak atas makan ni pada waktu malam. Waktu lepas hisa. Dia ni tengok map. Okey, kena atas di tempat sikit-sikit. Tempat sikit-sikit ni, Soho dah lah. Orang panggil kampung gelak. Maksudnya kawasan tu kawasan yang pedalaman? Oh, pedalaman. Sangat-sangat pedalaman. Jadi, nak tak nak, ada dah ambil dah. Kena atas je lah jawapan je. Okey. Dia pun atas makan tu. Tapi masa tu dia tak membayar hisa lagi. Dia tak membayar hisa lagi. Dia berkata, okey, mana-mana surga. Kalau dia jumpa surga, dia nak singgah lah. Okey, kebetulan masa dia nak atas makan ni, dia jumpa satu surga kecil. Surga kayu. Kawasan maknanya kawasan yang jumpa surga tu, kawasan yang kawasan pedalaman tu lah. Masuk lah kawasan pedalaman tu, dia jumpa sebuah surga. Surga kecil? Surga kecil. Okey. Lepas tu, dia pun kata dalam hati lah. Dia kata, okey, lepas aku atas makan ni, aku nak singgah di surga ni lah. Nak berhenti Mayiso. Okey. Okey. Dia pun pergi terus melanjutkan perjalanan dia. Gilah ke rumah orang order tu. Lepas tu, dia pun atas lah makanan tu. Macam biasa. Macam biasa. Orang pun tu orang biasa lah. Orang tina biasa. Okay, dia pun nak balik lah. Nak balik. Nak singgah ke surga tu lah untuk nak mayiso. Okay. Dia pun nak mayiso. Ambil air maya macam biasa. Okay. Ambil air maya. Masuklah dalam surga. Dalam surga tu kecil sangat lah. Boleh boleh muat. Ruang asah tu berapa? Berapa baris maksudnya? Dalam surga tu boleh so tempat imeh. Okey. Okey, lepas tu dalam dua sah. Dua sah makmum. Okey, maknanya kalau dua sah makmum. Betul-betul kecil lah tempatnya. Betul-betul kecil. Memang boleh boleh kata satu sah tu boleh muat dalam lima orang gitu ah. Okey. Lima orang gitu. Lima orang. Okey, lepas tu dia maya macam biasa, masuk maya. Maya-maya dia pun okey, order tak ada, dia nak rehatlah mentah. Rehat mata. Dia ni duduk di sah yang kedua. Sah belakang kali. Dekat dengan pintu lah. Dekat pintu. Okay, dekat dengan pintu. Dia pun duduk baring-baring mata. Okay, dia pun rasa macam nak terlelak lah. Okay, terlelak. Tidur sekejap rehat. Tidur mata rehat. Lepas tu, dia bunyi. Lepas tu, dia bunyi ada orang nak masuk. Ada orang nak masuk semaya? Solat kot? Bunyi nak masuk. Ya, nak masuk maya lah. Mas dalam keadaan lali dia tu, ia masa tu dia ngadap ke pintu. Dia ngadap ke pintu tu. Nampaklah ada sorang orang jantan pakai jubah. Dia nampak moga masa tu dia lali. Dia lali, maksudnya, dia baring, kabur-kabur gitu. Jadi kabur-kabur gitu. Dia nampak alik bawah saja. Alik bawah sajalah. Jadi orang tu pakai jubah. Ya celah, jubah putih. Dia pun orang tu daripada pintu litah dia pergi ke sah yang pertama. Depan dia. Maksudnya lalu depan dia. Lalu depan dia. Pergi kat sah yang pertama, maya. Bunyi takbir jelah. Bunyi baca surah Al-Fatihah jelah. Sujud, rokok, gapo jelah. Jelas semua jelah. Lepas tu pun jatuh tu, rider tu pusinglah belakang pula nak ngadap ke orang hok maya tu lah. Ngadap ke orang maya. Jadi baca atahiyah. Dia dengarlah dia baca atahiyah. Atahiyatul mubarakatuh salawat. Siapa lah habis nak pergi salih. Siapa nak pergi salih tu? Salih yang pertama tu. Assalamualaikum. Pusing. Ngadak kau gitu. Maknanya dia bertentang mata. Tengok bertentang. Bertentang mata. Jadi nampak lah. Boleh nampak jelas lah sikit kau sini. Okey. Dia pun tengok muka. Kita boleh panggil pakcik tu lah. Muka pakcik tu. Muka pakcik tu licin. Maksudnya tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut. Licin lagu tu. Maksudnya lah, maksudnya memang bagi semua ni tak ada kosong. Macam bola apu tu ke? Ya, kosong. Kosong lagu tu. Lepas pada tu, gapo lagi? Ambil telefon, bangun, pergi tubik luar, unggah-unggah-unggah, start motor lagi.
Nah gitu gue. Jadi lepas jadi tu tu dia ceritalah ke member dia lah benda-benda gini. Lepas dia cerita tu, okey siapalah kat aku, aku pun ceritalah kamu, cerita kepada viewer kita. Oh, okay. Maksudnya takut dia ada masa dia share dekat member dia tu, takut member dia ada juga je. Oh betul lah, tempat ni memang berhantu tu. Kalau saya kampung ni memang memang tempat tu tu memang tempat ke ada. Oh, tempat ke ada. Bukali ada lah kampung bunyi yang situ dok. Tempat hutan-hutan lagu tu. Betul lah, mungkin boleh jadi tempat je. Dan biasa kalau tengok kalau benda tu dia lebih kepada nak menakutkan kau ataupun macam jin baik ataupun jin. Macam mana? Jin baik nak mayeso semua. Masuk waktu lah kan mayeso. Tapi iyalah kita tak pernah nampak masa benda itu, kita takut lah. Kita betul. Takut. Mungkin bagi saya dia biasa lah. Makin biasa. Biasa. Itulah satu pengalaman yang boleh kata menggemar jugalah dengar pun perkongsian pada kali ini. Dan itu sajalah kisah yang nak share eh. So kita buat, kita panggil popokkah bersih Kelantan, pendek punya. Dan insyaAllah kalau ada masa lagi kita boleh berkongsi cerita balik. Dan untuk ini pun kalau ada masa kita akan ke next video yang terusnya. Okay, terima kasih. Okay, sama kali sahabat kita mari pun berkongsi. Projek nak usah. Projek bah. Okay, itu saja kisah yang nak share pada kali ini. Dan untuk dia juga nak share pada ini. Okay, kita akan jumpa di next video. Dan di yang mana belum subscribe, korang boleh selalu tekan butang subscribe. Salah silap daripada lagi, minta maaf banyak. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.